Upaya swadaya burung hantu yang dilakukan di Desa Sukoharjo diapresiasi anggota Komisi 4 Fraksi PKB DPR RI, Taufik R. Abdullah, yang meninjau langsung pengembangan burung hantu di desa tersebut didampingi Kepala Dinas Pertanian, Neti Hajrianti. Keberadaan burung hantu yang dikenal dalam keluarga Ordo Strigiformes, menurut politisi asal Banjarnegara, sangat dibutuhkan dalam menjaga ekosistem alam. Ya, burung hantu termasuk dalam golongan burung buas. Sebagai pemakan daging atau karnivora, burung hantu merupakan predator hebat di kegelapan malam. Faktanya, di dunia tersebar 222 jenis burung hantu loh. Nah, di Indonesia ditemui jenis Tito Alba yang dikenal memiliki kehebatan memburu hama tikus di sawah-sawah. Keren kan? Dan berdasarkan penelitian, satu ekor burung hantu dapat memangsa 1.300 ekor tikus. Wow! On the heels of war and wonder, there's a stormy world up there. You can't whisper above the thunder, but you can fly anywhere. Purple burst of paper birds, this picture paints a thousand...